Aduh, sorry guys, gue numpang ngupil dulu. Apa nih? Love tri tri love tri ah. Wih. The Peggy's Love Trip. Gua kira Love Trip yang mana, enggak tahu Love Trip yang beda. Konsepnya nih, ini gue langsung bisa meng-highlight konsep videonya. One take gue rasa nih. Satu kali perjalanan kamera. Ada yang main drum di atas, cuma snare-nya doang. Kayak Tiono Gross di video klip Arjuna. Ini sih one take sama efek-efek lucunya ini nih. Efek-efek yang ketutu tuh ngali ada pintunya digituin, terus tiba-tiba ada air muncrat gitu-gitu. Tapi one take keren banget ya. Ini ya, kalau kayak gini-gini tuh sekali salah ngulangnya dari jauh banget ini. Tapi gua rasa ini benar-benar udah konsep yang brutal aja gitu. Let it loose, let it go free. Apapun yang terjadi kita sikat aja. Tinggal efek-efek sisanya ntar kita kerjain pas post production gitu loh. Jadi fun, fun banget. Gua nggak akan bilang mana funnya gitu. Gua nggak akan bilang gitu. Ini fun banget proses pengerjaannya. Kayak film apa? Apa tuh? One Cut of the Dead. Nah itu kan juga one take tuh. Tapi itu emang film film kocak aja itu. Efek-efek minim kalau kata Mas Bagas. Minim tapi justru kalau nggak ada efek minim itu ya polos aja rasanya. Yang bikin salah satu highlight yang menjadikan video ini berwarna kan ya itu efek-efek minim yang sebenarnya maksim. Malah keinget band The Peggy's isi opening anime Rent a Girlfriend. Ternyata mereka ini ngisi opening anime. Judul animenya Rent a Girlfriend lagi, luar biasa. Ini judul Love Trip. Gua ketika lihat judul awalnya Love Trip ah, jangan-jangan single kesekian itu gitu. Nggak taunya bukan, guys. Interlude-nya seru juga, di bagian kecah ditaruh interlude. Dan cuma main snare dibikin kayak marching ting tertat tertat, tapi polanya nggak kayak marching sih. Naik lagi. Sangar. Efeknya makin bertambah. Pindah kelas udah langsung main alat musik semuanya padaan. Itu kan 4 minor ya. Bisa gitu ya. Lebih suka lagu yang ini daripada OST animenya, kata Sebastian Gunawan. Ini enak nih, seru-seru. Live malam ini nggak ada cekrengan bahas JKT ya? Iya nih. Kayaknya gitu. Mungkin pada bosen. Aku nggak tahu. Kaget dihabisin ternyata begitu. Wow. Terus dia muter-muterin kamera dong kayak Eureka milik kita, diputer aja. Yeay. The Peggy's, guys. Peggy's ini adalah pacarnya Captain America ya. Peggy Carter. Pamit duluan. Oke, Kak penikmat dangdut, thank you so much untuk cekrengan-cekrengan dan referensi yang bagus-bagus. Mau jalan balik.
Jam 12 mas, hati-hati loh. Tapi yang sentimeter lebih relate sama kisah cinta. Wah, gue gak tahu nih sentimeter. Gue taunya Centipede. Nah, itu film yang tidak direkomendasikan untuk ditonton. Human Centipede, gak sehat. Kimi no Sei, kalau kata buku ya ada. Kimi no Sei enak. Sei sapi juga enak sih. Lapar jam segini pula.